Ojo lali nonton Mbah Uming channel. Subscribe lur. Baumin channel, oke, okay, full. Halo, selamat bertemu lagi dengan Mbah Uming channel. Kali ini kita acaranya ini nggak kerja tapi ngecek jeruk ya. Ini ada orang nawari harapan tapi kita juga belum lihat, jadi ini kita lihat. Ternyata ada masalah sih jeruk ini, masalahnya sepele, cuma petaninya kurang paham aja, mungkin kurang mengenal jeruk ini. Buah bro, buah lebat ini saudaraku. Dan masa ini mungkin mungkin sengaja nggak di ini ya, nggak dipetik untuk biar apa ya, mengangkat harta gitu loh, jadi biarkannya sebagai apa ya, sebagai bandolnya lah. Sudah apa ya, sudah waktunya petik ini, sudah masak terlalu masak. Ayo ikuti terus, kita ngecek-ngecek dulu terus. Ada buahnya cederak ya, masih bagus-bagus yang ini. Tapi banyak yang rontok. Ini rontok bukan karena lalat buah ya, ini makanya kita cek ke sini sih apa-apa faktornya itu apa. Ini bukan lalat buah nih, mungkin ada masalah apa. Kayaknya ini habis bunga ini, kayaknya ini ada bunga di bulan. Ayo ikuti terus. Banyak juga saudaraku, walaupun enggak ini ya, walaupun enggak buah semua itu ternyata banyak isinya. Ini ada yang betel-betel ya, dan ternyata bawa hasil ya. Ini ada adiknya ini. Ini mungkin beberapa bulan lagi ke depan sudah ini sudah siap petik. Wah, itu buahnya saudaraku, adiknya banyak, adiknya. Dari adik sampai keponakan, mungkin sampai sepupunya ada ini ya. Nanti kita cobalah, kita coba mungkin bisa selamatkan ini. Tapi yang rontok banyak terapu, rontok semua terapu kan. Ini masa depan bro, masa depan ini. Ini nanti kalau kita bisa menanganinya dengan baik, ini bisa diselamatkan. Oke, terus. Ini saudaraku, ini dari anu aja ya, dari penemuan sementara mungkin ini terlalu banyak air ini. Karena apa? Air yang dari sawah-sawah sebelah sana itu loh, larinya ke sini semua ini. Ya, jadinya banyak yang rontok. Air hujannya volumenya tinggi, dari sebelah-sebelahnya masuk ke sini, orangnya nggak bisa nyari solusi. Biasanya lihat ini. Banyak yang rontok, saudaraku, yang seharusnya jadi uang nih malah boncos jadinya.
Ya, gitu, bro. Saudaraku, ini dugaan sementara ya. Ini air banyak yang masuk ke sini dan seharusnya membuangnya ke sana, ternyata imbang. Jadi imbang sini sama yang luar itu juga, jadi justru air yang luar yang masuk. Coba lihat, ini kan musim garap sawah ya. Jadi selain faktor hujan, ini musim garap sawah, jadi semua butuh air, semua memasukkan air, dan ternyata airnya nih sangat deras sekali ini. Dan ini nggak sesuai antara masuk dan keluarnya, akhirnya mengembang di sini airnya ini. Airnya banyak sekali nih, volume airnya tuh terlalu banyak. Jadi ini kalau jadi ya nanti ya, kalau harganya deal ya, dan kita sepakat nanti, kalau saya sih kita carikan kayak paralon ya, kayak paralon berapa sih, 3 jam atau 4 jam kita masukkan ke sana, langsung ke sana, ke seberang sana, itu agak datarannya agak lebih rendah, mungkin bisa nanti. Terus yang di ujung sana nanti juga perlu ini sih, perlu pembenahan, mungkin nanti bisa teratasi masalah air ini. Ayo, let's go. Jadi kalau jadi ya ujung sini juga dikasih apa ya, kayak codetan gitu ya, nanti turunnya di kanan, di bawah sana, mungkin airnya bisa teratasi. Selain kita meminimalkan air yang masuk, harus di apa ya, dibenahi itu batasnya, terbatasnya dibenahi, padatkan lagi lah, kecerok-kecerok gitu loh, biar nanti kayak lubang-lubang ketam itu tidak cukup. Sebetulnya apa ya, eman juga loh, hari ini ada jeruk masa kayak gini kan udah ini ya, udah jarang-jarang dikatakan di daerah sini ya, tapi ini masih ada jeruk masak tapi rontok. Jadi gini, di video-video yang lalu pernah saya ceritakan jeruk itu butuh air, itu juga harus cepat dibuang, jangan sampai air itu kembang di sini, di areal sini, apalagi sampai kayak gini nggak terbuang sama sekali loh ini. Jadi akarnya nggak bisa berkembang karena terlalu banyak air. Mungkin besok kita jangan teruji gimana caranya agar ini bisa kering, kerjakan pembenahan. Ini bisa buah maksimal, masih bagus. Oke, lanjut. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, setiap tanaman itu butuh air, tapi kan kebutuhan setiap tanaman itu nggak sama gitu loh. Jadi kebetulan jeruk ini sangat butuh air, tapi jangan sampai kayak gini-gini amat ya, ini bisa rusak pakem ini. Kalau terlalu banyak air ini, volume airnya naik terus, apalagi ditambah dengan air. Masih perlu sedikit ini sih, modif aja ini, nanti selebihnya perawatan seperti biasa ini bisa tertolong itu. Jadi faktor utama adalah air. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dalam acara pengecekan lahan jeruk. Nanti kalau doakan saudaraku, mudah-mudahan jadi. Kalau jadi nanti mudah-mudahan kita bisa menanganinya dengan baik, dan tanaman ini bisa tertolong. Dan kata-kata hari ini untuk saudaraku, jangan takut untuk bermimpi, mimpilah setinggi-tingginya dan kejarlah mimpimu itu sekuat-kuatnya. Jika tidak berhasil, minimal kita pernah memimpikan. Jadi jangan takut untuk bermimpi, karena apa?
dengan bermimpi, dengan berandai-andai, dengan berangan-angan, berarti kita masih punya harapan untuk maju ke depan. Sampai di sini dulu. Terima kasih untuk saudaraku-saudaraku yang selalu menonton video ini. Mudah-mudahan selalu dimudahkanlah segala urusannya, dimudahkan, dilancarkan perekonomiannya, yang sakit segera mendapatkan obat dan diangkat penyakitnya, dan kita bisa ketemu lagi, saling sharing, saling apa gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari video kita kali ini. Oke, sampai di sini. Wassalam. Let's go!